PN sudah diberitahu berhubung pelawaan terhadap PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Setiausaha agungnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata perkara itu pernah dimaklumkan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Tambahnya lagi, perkara itu bagaimanapun hanya fasa perbincangan dan tidak melibatkan apa-apa keputusan. Pernah Tok Guru menceritakan perkara ini dan kita semua senyum saja sebab keputusan yang kita buat adalah untuk mempertahankan ideologi, mempertahankan apa yang selama ini kita bawa. Kita tidak mahu menjadi satu kumpulan yang tidak faham dari segi apa yang telah pun disetujui daripada asal. Kalau kita berkempen macam itu, macam itulah kita bawa. Supaya rakyat faham bahawa kita ini adalah satu kumpulan yang sentiasa pegang kepada prinsip perjuangan kita sendiri. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Abdul Hadi yang mendakwa dihubungi pihak tertentu bagi membentuk kerjasama politik. Ahli Parlimen Jerantut Khairin Nizam Khairuddin pada Selasa mendedahkan kerjasama itu dicadangkan veteran DAP Lim Kit Siang bagi menyertai kerajaan perpaduan.